berada di Jakarta, teman-teman. Tepatnya di Jakarta Timur, di daerah Dewi Sartika. Kita mau makan soto dulu, teman-teman. Ikuti video saya, teman-teman. Yuk. Oke, mau nanya-nanya dikit ya, Mas ya? Iya. Kalau boleh tahu dengan Mas siapa ya? Oki. Mas Oki. Oke, Mas Oki. Ini apa aja ya yang dijual? Oh, soto kudus aja. Soto kudus itu isinya apa aja ya? Ada toge, okay. Ayam, bawang merah, bawang putih, sama seledri. Ini satu porsinya berapa ya? Ya? Satu porsinya. Satu porsinya 18 kalau dicampur nasinya. Oh, terus kalau bukanya jam berapa? Bukanya jam 8 pagi. Terus sampai jam berapa? Sampai jam 8 malam. Oh, terus liburnya hari apa? Liburnya kita di jadwal tersendiri. Liburnya nggak ada libur, sotonya nggak libur, orangnya libur. Satu orang gitu gantian. Oh, gantian. Ini ada cabangnya atau gimana? Cabangnya ada di dekat Stasiun Tebet, ada di Bundaran Jatiwarna, ada sama di depan Tamini Square. Yang duluan yang mana? Ya? Yang duluan yang di sini? Yang duluan di depan Tamini Square yang pertama. Oh, gitu. Ya. Terus ini ayam kampung atau ayam apa? Ayam kampung. Oh, ayam kampung, cip mantep ya. Oke, nanti kita cobain ya, Mas. Ya. Kita sudah tersedia sotonya di sini, soto kudusnya. Ini ada taburan bawang goreng, bawang merah, dan taburan bawang putih. Kemudian ini sayuran ayam kampungnya, ada juga ini taburan daun sop ya teman-teman. Ini ada tauge, tauge-nya segar banget ya, masih segar. Kemudian ini nasinya. Ini kuahnya ini enggak kental ya, hanya light ya, tapi pasti sedap. Oke, sekarang kita tambahin dulu pakai cabe, pakai sambal dulu teman-teman ya. Wow, pedes-pedes. Oke, sekarang kita mau ambil campurannya ya. Ambil bergedel teman-teman. Bedelnya taruh sini ya teman-teman. Oke, sekarang kita nyobain dulu ya kuahnya dulu mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa banget sensasi daun serai ya, daun serai, dan ini dari cabang putihnya nendang banget ya. Ini berbumbu banget teman-teman, dan bumbunya itu khas betul. Mantap banget ini, rasa banget kaldu ayam kampungnya, juga ini sensasi rempah-rempahnya ya, terasa harumnya serai ketumbar, bawang putih nih, dan kunyit juga ada, berasa kayak ada jintannya gitu teman-teman. Juga ada merica, juga perpaduannya dengan daun bawang atau bawang pre ya teman-teman. Ini juga wanginya daun sop, terasa betul, terutama yang bikin lumer di mulut ini adalah kuahnya teman-teman. Mantep banget ini. Sekarang kita mulai nyendok dikit-dikit ya, karena nggak cukup katanya. Kita cobain nasi ayam dan toge. Karena togenya masih segar, jadi kremes-kremes, kriuk-kriuk, jadi dia krenyes-krenyes di mulut. Oke, sekarang kita nyobain ini
bedelnya teman-teman. Bedelnya montok banget. Montok banget teman-teman. Bedelnya padat berisi banget. Jadi perbedaannya ini sensasi bawang putih dan merica. Terasa banget teman-teman di perbedaannya. Juga kentangnya ini yang punya rasa khas kentang. Bikin sotonya semakin istimewa teman-teman. Cuman ternyata saya tadi lupaan ini cerotin jeruk teman-teman. Mantap banget bikin kemacar teman-teman. Ini sudah ada kok cerotan jeruk nipis membuat soto semakin mantap. Nafsu banget teman-teman, bikin lagi. Sekarang kita cobain ini, katanya tadi paru. Parunya ini dibikin kayak crispy teman-teman. Kita cobain dulu ya. Empuk teman-teman. Tidak perlu effort. Kriuk-kriuk. Empuk. Gurihnya mantap, berasa ketumbar bawang putih. Gurih. Ini mah kayaknya dicampur kocokan telur ya, supaya agak kelihatan kayak crispy-crispy gitu. Sip. Ada kekedel, kemudian ini ada telur puyuh, ini ada rempola ati, dan ini ada tempe goreng teman-teman. Sekarang ini yang dari tadi menggoda saya adalah tahunya ini yang kelihatan gina-ginu. Mantap banget. Enak banget, gurih. Ada apa dalamnya kayaknya? Ada bumbunya, memang sip banget. Jadi memang sotonya ini satu mangkok kecil teman-teman, tapi rupanya sirkelan sotonya ini banyak. ada tahu yang montok, ada kebedelnya juga, ini montok banget. Jadi di dalam tahunya ini pantesan tahunya kelihatan montok banget. Itu di dalam tahunya itu ada telur dadar juga cumi-cumi. Teman-teman, ini ada tempe. Kepengen banget nyobain tempenya teman-teman. Kayaknya menggiurkan banget. Bumbunya terasa banget teman-teman. Berasa sensasi bawang putih dan ketumbar. Garamnya juga pas. Spesinya juga pas. Mantap. Ya teman-teman, alhamdulillah ini udah nyobain makanan yang mantep banget teman-teman. Hari ini soto kudusnya istimewa banget. Alhamdulillah gak sia-sia saya kesini, ternyata memang istimewa dan juara banget. Sampai jumpa di video saya berikutnya teman-teman. Assalamualaikum, bye-bye. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young,
And it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pulls down from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild.